Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siska Melia dan rekan saya Yunia Priyanti dan rekan saya satu lagi yaitu Muhammad Fatur Rizki. Kami akan melakukan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Manajemen Pemberian Pakan Sapi terhadap Kualitas Sapi di Tempat Pembesaran Sapi Ternak milik Bapak Asmar ke Desa Karanganyar, Kecamatan Cantin, Kabupaten Cirebon. Nah, pada penelitian kami di sini, kami akan meneliti mengenai manajemen pemberian pakan yang dilakukan oleh Bapak Asmar dan karyawannya kepada sapi-sapinya. Salah satu penelitian kami adalah mengenai jenis pakan apa sajakah yang diberikan kepada sapi, kemudian frekuensi pemberian pakannya, kemudian apakah ada suplemen tambahan yang diberikan sebagai pakan khusus untuk sapi-sapinya. Selain itu, kami juga akan meneliti mengenai manajemen kandang dan manajemen pembersihan kandang yang dilakukan oleh Bapak Asmar. Ini setiap pagi sapi-sapi di sini diberi ampas tahu sebagai makanan utamanya. Setelah diberi makan ampas tahu, sapi ini diberi cemilan berupa batang jambu